Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So, hari ni aku nak kongsi dengan korang satu barang yang aku baru beli ni. So, this one TPMS, Tire Pressure Monitoring System. So, sebelum tu, bagi aku unboxing dulu kotak ni. So, kat sini kita ada barang dia. This one untuk dia punya Bluetooth connection untuk check monitoring system. Yang ni kita akan lekat dekat kita punya angin. So yang this one is untuk external punya version. So kalau internal kita pasang before kita pasang tayar lah. So kat sini kita ada dia punya thumb drive untuk dia punya software dia. So nanti kita akan install. And then dalam kotak ni, so kita ada manual. And then kita ada screw and nut dia. So kat sini kalau korang tengok dia tak ada dia punya display system dia. So yang ini kita boleh monitor through kita punya Android player. So dia tak perlu pakai external punya version yang macam kita tengok sebelum ni, dia letak kat dashboard ke ataupun mana-mana. So this one kita just install dia punya software dia. Software dia, and then kita monitor through kita punya Android player saja. So nanti aku akan pasang dekat Android player aku, and then aku akan tunjuk lah untuk full detailnya. Okay guys. Okay, next kita install dia punya apps daripada thumb drive yang dia bagi ni. Tapi thumb drive yang aku dapat ni dia tak boleh nak detect. So aku dah copy file daripada website dia. So kat situ dia ada 3 file. Salah satu daripada file dia yang boleh guna. So ni aku masukkan yang file aku download daripada website dia. Ataupun korang boleh download file daripada dia punya Google Store, Google App Store. So kat situ pun korang boleh guna. So kat sini kita pergi ke file manager, USB drive. USB TMS. So sini dia ada 3 file. So aku wait ya, aku install yang first kali USB 1. So salah satunya dia, salah satu file je yang boleh guna. So kita test dulu satu. Okay, ini done. Open. So kat sini dia punya information page. So aku masukkan dulu dia punya device dia, device receiver dia. So yang ini kita masukkan dulu device dia. So after that baru kita masukkan dia punya dekat yang tayar tu, dia punya untuk check tayar ni. So this one dia detect sebab dia port order. Okay. So kat sini okay, kita pasang dulu yang dekat tayar tu. So yang this one kita pasang yang ni dulu, and then baru kita reopen balik dunia ni. So kalau korang nak pasang, so yang ini dia ada indicate kan untuk front right. So this one kita buka ni dulu. Screw. Actually screw ni untuk kita lockkan dia kalau kita dah pasang nanti. So kalau orang nak curi pun tak boleh.
So nanti aku akan pasang untuk lagi 3 site. Dan kita akan check balik dekat apps dia. Okay guys, once aku dah pasang, so sini aku ada indication. Maknanya kalau kalau kata tayar tu macam kurang angin, so dia akan keluar kat sini, alam ni. So alam ni kita boleh check balik. So maknanya kat sini aku punya keempat-empat tayar aku, tayar dia kurang angin. So aku kena pergi pump tayar dulu. Okay, and then kita akan check balik dia punya result. Idea benda ni dah okay belum. Okay guys, so kat sini aku dah tukar dia punya format ni dalam bentuk PSI. So kalau korang tengok kat sini, standard PSI dia 26. Ni untuk low, and then untuk tinggi 45 PSI. So yang ni semua bawah 26. So sekejap lagi aku akan pump dulu, ni akan tengok balik dia punya result dia. Okay guys, lepas aku dah pump tadi, so ni result dia apa after after aku dah pump yang baru. So setiap tayar ni dia dah dalam inspect, maknanya 26 hingga 45. So korang boleh tengok kat sini, setiap part location dia semua dah okay. So ini korang boleh boleh guna untuk monitor tayar korang lah, just in case kalau tayar korang tu kurang angin, so dia akan trigger alarm. So korang tak perlu takut. So kat sini korang boleh check dia punya setting. Kalau korang nak tukar unit pressure ni pun boleh tukar daripada bar KPA atau PSI. So yang ni aku guna untuk PSI. So spek yang yang ditunjukkan 26 hingga 45. So korang boleh refer kat situ. So this guys, okay. So kalau korang berminat dengan video ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.